Kabar duka datang dari pasangan selebriti Vanessa Angel dan Febri Adriansyah yang tewas dalam kecelakaan mobil tunggal di kilometer 673 ruas tol Jombang Mojokerto, Jawa Timur pada Kamis 4 November 2021 pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Dalam kecelakaan tersebut, tiga orang lainnya yakni sang anak, asisten, dan sopir mengalami luka-luka. Mobil yang dikendarai oleh Tubagus Jodi itu menabrak pembatas beton sebelah kiri, lalu terpelanting, berputar, dan berhenti di jalur cepat. Oleh karenanya, Tubagus Jodi terancam jadi tersangka dan dalam proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Melansir dari tribunnews.com, Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Kombes Latif Usman mengatakan, menurut pengakuan Tubagus Jodi, dirinya mengantuk saat mengemudikan mobil Vanessa Angel. Akibatnya, Tubagus Jodi membanting setir ke kiri hingga menabrak pembatas jalan tol dan kecelakaan fatal tak terelakkan. Nggak cuma itu, polisi menduga Tubagus Jodi memacu kendaraan yang dikemudikannya dengan kecepatan tinggi hingga lebih dari 100 km per jam. Menurut Latif Usman, apabila kecelakaan naas yang menewaskan dua orang itu benar karena kelelahan, Tubagus Jodi terancam jadi tersangka. Dengan proses penyidikan yang masih berlangsung, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Gatot Replihandoko masih menunggu rekomendasi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, tempat dirawatnya Tubagus Jodi, untuk melakukan pemeriksaan. Meski demikian, Gatot memastikan bahwa penyidik akan menanyakan perihal sopir yang juga diduga bermain gadget dan membuat unggahan ke Instagram Story sebelum terjadinya kecelakaan. Gatot berujar, penyidik Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Jombang melakukan pengawasan terhadap sopir yang mengendarai mobil Vanessa Angel di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Pengawasan tersebut dilakukan bukan karena ada indikasi melarikan diri ya girls, melainkan prosedur yang memang harus dijalankan sebab keterangan Tubagus Jodi sangat diperlukan untuk proses penyidikan. Memang terdapat sejumlah larangan saat berkendara di jalan tol, seperti menaik atau menurunkan penumpang, sebab membahayakan diri sendiri dan juga pengendara lain yang melintas. Direktur Utama PT Jasa Marga Solongawi atau JSN Ari Wibowo mengatakan, kalau berkendara di ruas tol sudah ada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti berhenti di bahu jalan, kita wajib berhenti di area yang telah disediakan oleh pengelola demi keamanan dan keselamatan. Lalu, mengendarai dengan kecepatan di bawah 60 km per jam atau di atas 100 km per jam. Selanjutnya, dilarang membawa muatan melebihi batas yang ditentukan. Kemudian, dilarang berjalan di sisi kanan, sebab lajur tersebut hanya untuk mendahului kendaraan di depannya. Kabar terbaru, jenazah Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah atau Bibi telah dimakamkan pagi tadi di TPU Taman Malaka, Jakarta Selatan pada Jumat 5 November 2021. Jenazah keduanya dimakamkan secara berdampingan dalam satu liang lahat atas permintaan keluarga. Semoga almarhum dan almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya cewebanga.id. Like, nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru, dan share video ini ke teman-teman kamu. Taati protokol kesehatan, dan sehat selalu ya girls. Sampai ketemu di Cewek Banget update selanjutnya.